Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi sudah diserahkan Pak Ketua untuk membacakan ini, tapi beliau enggak mau ya. Baik, kami bacakan keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran pertama antarbangsa se-Borneo tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat. Nomor 01 Kep DH MTQ Antarbangsa 11/2023 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, dan 3 pada Musabaqah Tilawatil Quran pertama antarbangsa se-Borneo tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang A. bahwa dalam rangka menentukan peserta terbaik 1, 2, 3 pada Musabaqah Tilawatil Quran pertama antarbangsa se-Borneo tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat perlu ditetapkan peserta terbaik 1, 2, dan 3. B. bahwa nama-nama peserta dari masing-masing cabang dan golongan musabaqah yang tercantum dalam keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta terbaik 1, 2, 3. C. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf A dan huruf B di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Hakim. Mengingat 1. Keputusan Menteri Agama RI nomor 240 tahun 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. 2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang perubahan lampiran tentang pengurus LPTQ Provinsi Kalimantan Barat. 3. Surat Keputusan Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat tentang susunan panitia MTQ pertama antarbangsa se-Borneo tahun 2023. 4. Surat Keputusan Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat tentang susunan Dewan Hakim MTQ pertama antarbangsa se-Borneo tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat. Memperhatikan 1. Pedoman Musabaqah Tilawatil Quran tahun 2023. 2. Hasil perolehan nilai yang telah diraih oleh peserta pada cabang tilawah pada Musabaqah Tilawatil Quran pertama antarbangsa se-Borneo tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat. Yang ketiga, hasil sidang pleno Dewan Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023 bertepatan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 di Pontianak, Kalimantan Barat. Memutuskan menetapkan keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran pertama antarbangsa se-Borneo tahun 2023 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, dan 3 tahun 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat. Pertama, menetapkan peserta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta terbaik 1, 2, dan 3. Yang kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 29 November 2023, 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah, Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran pertama antarbangsa se-Borneo tahun 2023, Ketua Dr. Haji Harjani Hefni, LC.MA. Yang penting ininya nih. Yang penting lampirannya. Lampiran keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran pertama antarbangsa se-Borneo tahun 2023 tentang penetapan peserta terbaik 1, 2, dan 3 pada Musabaqah Tilawatil Quran pertama antarbangsa se-Borneo tahun 2023 di Pontianak. 1. Cabang tilawah pria.
Qori terbaik satu. Nomor peserta Diki 102. Nilai 96,50. Nama Wahyu Andi Saputra, Delegasi Kalimantan Tengah, Indonesia. Qori terbaik 2, nomor peserta Diki 108, nilai 96,35. Bedanya cuma 96,50 dengan 96,35. Nama Dr. Haji Anas Al-Hibni, SEIMSI, Delegasi Kalimantan Barat, Indonesia. Qori terbaik 3, nomor peserta Diki 114, nilai 94,62, nama Muhammad Rais Mukhlis, Delegasi Kalimantan Selatan, Indonesia. Cabang Tilawah Wanita. Qori terbaik 1, nomor peserta Diki 111, nilai 95,00, nama Andi Fadilatul Awwaliyah, Delegasi Kalimantan Utara, Indonesia. Qori terbaik 2, nomor peserta Diki 105, nilai 94,05, nama Malika Khaira Khalqillah, Delegasi Kalimantan Barat, Indonesia. Qori terbaik 3, nomor peserta Diki 101, nilai 94,00, nama Nunu Rima Aini, Delegasi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 29 November 2023, 15 Jumadil Ula, 1445, Ketua Dr. Haji Harjani Hefni, LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, itulah tadi telah disampaikan pemenang ataupun para juara yang meraih terbaik 1, 2, dan 3 pada Musabaka Tilawatil Quran MTQ Antarbangsa tahun 2023 yang dibacakan oleh Ketua Dewan Hakim. Kepada para pemenang Musabaka Tilawatil Quran pertama Antarbangsa Seborneo, untuk itu untuk juara 1 berkenan dengan hormat kepada PJ Gubernur Kalimantan Barat atau yang mewakili dan Wali Kota Pontianak untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang juara 1. Dan kali ini pendengar dan juga pemirsa akan diserahkan secara langsung penyerahan hadiah kepada pemenang Musabaka Tilawatil Quran pertama antarbangsa Seborneo untuk kategori lomba tilawah, baik itu tilawah putra Ketua dan juga tilawah putri. LPTQ Nasional atau yang mewakili, kami persilakan untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang juara 1. Dan kami sampaikan kembali untuk tilawah putri dimenangkan ataupun yang berhasil meraih terbaik pertama ialah Andi Fadiul Awaliyah dari Kalimantan Utara. Kemudian untuk terbaik kedua direbut oleh Malika Khaira Khalqillah asal Kalimantan Barat, dan juga untuk juara ketiga Nunu Rima Aini dari Kalimantan Tengah. Dan kali ini bisa bersama-sama Anda lihat bahwa Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Ketua LPTQ maupun dari LPTQ Pusat menyerahkan hadiah bagi pemenang untuk kategori tilawah putra. Wali Kota Pontianak dan Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat.
Sedangkan untuk kategori tilawah putra dimenangkan oleh Wahyu Andisa Putra, Kori dari Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk juara terbaik kedua ataupun juara kedua diraih oleh Kori tuan rumah Kalimantan Barat, Dr. Haji Anas Al-Hifni SAE MSI. Dan juara ketiga diraih oleh Muhammad Rais Muhlis dari Kalimantan Selatan. Dan saat ini juga penyerahan hadiah ataupun bagi pemenang ini juga diserahkan oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Bahasan. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum LPTQ Kalimantan Barat, bahwa gelaran MTQ Borneo Antarbangsa ini akan kembali berlangsung 2 tahun berikutnya, yakni tahun 2025, yang mana telah disepakati Sarawak Malaysia akan menjadi tuan rumah MTQ Antarbangsa Seborneo kedua tahun 2025 mendatang. Untuk penyerahan hadiah kepada juara tiga, kami persilakan kepada Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Barat. Dan saat ini Anda masih menyimak penyerahan hadiah untuk juara ataupun pemenang kategori tilawah putra. Tadi masing-masing diserahkan oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Kemudian ada juga Ketua Umum LPTQ Kalimantan Barat Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Andi Musa, dan juga Wakil Wali Kota Pontianak Bapak Bahasan Esa. Ini ialah pemenang untuk kategori tilawah putra dan juga tilawah putri, yang mana kategori tilawah ini peserta berusia 17 hingga 40 tahun. Dan kami sampaikan pula bahwa untuk MTQ pertama antar bangsa Seborneo 2023 ini, delegasi ataupun peserta dari Brunei Darussalam tidak mengirimkan delegasi ataupun kori maupun koriahnya mengikuti MTQ pertama karena suatu dan lain hal. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Kepada para pemenang juga kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Selamat untuk para pemenang, kami ucapkan.